dengan sunnah wal jamaah dengan ajaran sesat. Jadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Taraktu fikum amrayn," aku tinggalkan kepada kalian dua perkara sahaja. "In tamassaktum bihima lan tadhillu abada," Nabi berikan jaminan, sekiranya kalian berpegang teguh dengan kedua-duanya, kalian tidak akan sesekali sesat. Apa yang Nabi tinggalkan? Kitab Allah, yang pertamanya adalah Al-Quran, yang keduanya wasunnat Nabi. Tapi yang pentingnya, Nabi dah bagi jaminan, pegang dengan Quran, pegang dengan sunnah, tak sesat. Sesat juga tuan-tuan, itu perlunya kepada guru. Itu Allah Subhanahu wa taala bagi tahu, fas'alu, bertanyalah kepada siapa? Ahli zikri, pada orang yang mempunyai authority, yang mempunyai ilmu, yang ahli dalam bidang tersebut. In kuntum la ta'lamun, sekiranya kalian tidak tahu. Sebab itu kita perlu berguru tuan-tuan. Ha, jangan kita ambil buku, kita pergi cari terjemahan, kita faham ikut yang macam Dr. Aiman kata. Kan? Ha, itu yang jadi netizen, netizen dah jadi ulama. Kan? Ha, itu jadi fitnah kepada agama. Nauzubillah min dzalik. Baik, seterusnya saya serahkan soalan yang kelima kepada Al-Fadhil Ustaz Dr. Zaminan. Doktor, bagaimana caranya untuk memperkasakan Ahlu Sunnah wal Jamaah? Saya rasa soalan ini tepat pada individu yang saya nak tanya, sebab apa? Beliau merupakan presiden pertubuhan Ahlu Sunnah wal Jamaah. Yeah? Jadi doktor, bagaimana caranya untuk kita nak memperkasakan akidah Ahlu Sunnah wal Jamaah di negara Malaysia yang tercinta ini? Silakan doktor. Baik, terima kasih Tuan Moderator, tuan-tuan hadirin yang terhormat Allah. Nak perkasakan Ahlu Sunnah wal Jamaah ni mudah je. Dan tanggungjawab ni pada kerajaan, kerajaan pusat atau kerajaan negeri, kena buat benda ni. Yang pertama, kerajaan perlu ada silibus pendidikan yang holistik untuk rakyatnya. Di peringkat tadika, peringkat rendah, peringkat menengah, peringkat diploma, peringkat universiti, iaitu satu silibus pendidikan Islam yang holistik sepanjang hayat. Mana rakyat dari pelbagai peringkat boleh belajar, akses pembelajaran dengan mudah. Kalau kerajaan tak ada silibus, macam mana nak menyediakan platform pendidikan yang holistik kepada rakyat? Dan kita ni merdeka 67 tahun dah, tapi seakan silibus berantakan. Tengok silibus di tarikah kita. Apa kandungannya? Sekolah rendah, sekolah menengah. Sekolah rendah pun bincang pelajaran agama. Tak cukup, sebab tu ada kafar. Sekolah menengah pun sedikit je pendidikan agama Islam, ataupun pendidikan Al-Quran Sunnah, ataupun pendidikan syariat Islam, ataupun satiat asal Islam. Sedikit je tu. Dan kita tak jadi subjek wajib lulus SPM pun, berbanding bahasa Melayu, matematik, sains, atau aliran sains, fizik, biologi, kimia, matematik, matematik tambahan. Kita utamakan aliran sains berbanding aliran agama. Jadi kalau rakyat kita sesat, hairan. Anak kita tak belajar agama, kurang jati diri agama, atau terlibat dengan aliran sesat, setiap tahun ada elemen kesesatan daerah. Pak kerajaan tak sediakan silibus pelajaran agama yang lengkap untuk rakyat dia. Dan Islam bermula dengan pendidikan, bermula dengan Iqra bismi rabbikal ladzi, itu adalah pendidikan yang holistik. Semua orang wajib belajar.
Fardu Ain, Fardu Kifayah. Kena ada alat bantu mengajar, kena ada tempat belajar, kena ada sukatan pelajaran, kena ada guru mursyid yang mengajar. Baru kita tak jadi orang ajar. Jadi kalau kerajaan tak ambil perhatian akan perkara ni, macam ni lah jadi. Isu yang sesat, cerita dan cerita dan cerita, tak ada kesudahan. Jadi saya minta kerajaan Madani, pimpinan PMN ni, celik mata lebih terbuka sikit. Kalau kita ada kafar sekolah menengah, kita ada kafar peringkat dewasa. Kalau kerajaan tak boleh buat di premis persekolahan menengah, buatlah di masjid. Kan? Macam kita kafar di sekolah menengah, ada? Kalau tak ada kafar di sekolah rendah, kita buat kafar di surau atau di masjid. Macam dewasa kita nak ambil subjek kafar, dia mualaf ke? Atau dia baru sedar, baru faham, baru dapat hidayah, 40 tahun tak semayang, 50 tahun lepas mencik baru nak semayang, baru nak faham apa itu agama Islam. Dengan disiplin-disiplin ini, datanglah masuklah kafar di masjid-masjid. Ada di surau-surau jemaah, dia ada duit, ada bajet, ada kesedaran. Ini payah tuan-tuan. Orang jahil nak belajar asas ilmu agama, payah. Kalau kuliah maghrib, maghrib isyak setengah jam habis. Kita ni jenis ustaz yang detail nak mengajar, baca dua bagian habis. InsyaAllah. Dan kalau dah masuk isyak jemaah, kita dah gelisah. Ustaz ni panjang pun dah. Ada orang yang tak mandi lagi, ada orang yang tak makan nasi lagi, ada orang singgah balik kerja, ada orang yang nak musafir, kita tak boleh panjang. Maka saya isyak nanti. Jadi ilmu nak disampaikan, baca dua bagian berhenti. Baca satu hadis, terjemah mana, urai sana sikit, buku bakar. Tak sempat nak beri pengajaran, dah kena henti. Sambung balik bulan depan. Jadi bila nak pandai dah, itu kena beli kata, dah tua pun. Dah tua pun. Saya nak kata tuan-tuan ni kata. Kan? Jadi tak ada solusi. Ada solusi. Sedangkan jenayah banyak, ladak meningkat. Keganasan rumah tangga, perceraian makin meningkat tu semua. Jadi kalau kita tak isi perjalanan kehidupan dengan ilmu, dan ilmu tak diperolehi dari landasan pendidikan yang holistik yang disediakan oleh kerajaan, kerajaan terpaksa berhadapan dengan masalah perangai gaya. Kita nak macam-macam kerajaan Madari ada, kerajaan Madani ada, kerajaan Prihatin ada. Dah banyak dengan slogan lah. Tapi kalau tak sediakan lapangan pendidikan holistik dalam semua peringkat rakyat, gagal mendidik rakyat kita sendiri. Lalu ramai orang buat jenayah, kurang ajar, terhaka pada ibu bapa, gaduh suami isteri, kualah adik-beradik, berpecah belah, sesat menyesat, kafir mengkafir, jalan ini berterusan hingga ke akhir zaman. Jadi pendidikan sangat penting. Yang kedua, kita kena ada modul. Pelajar ilmu agama ni ada permulaan, ada pertengahan, ada pengakhiran. Baru kita menguasai semua disiplin ilmu secara tertib. Kalau tak, baru belajar, mula-mula belajar tak jadi mufti. Itu bid'ah, itu sesat, itu masuk neraka, itu nabi tak dapat. Wah! Adik-adik kita sendiri pun bila duduk, bila isteri terlibat dengan Wahabi,
Dia akan kata, abang ni bid'ah ni. Abang dah sesat. Dia masuk neraka ni, pak. Nanti tak buat ni, pak. Tak ada. Mak meninggal pun. Mak meninggal, kita panggil tu imam untuk baca talqin. Tadi dia kata, ni pak, ni semua bid'ah. Balik. Apa nak talqin-talqin pun dah mati lah. Pun nak talqin-talqin pun dah mati lah. Gaduh. Jenazah tak. Baru saja. Baru saja dimakamkan, dikebumikan. Tak mengaduh lah. Kalau isteri kita terlibat dengan Syiah, dengan liberal, dengan Yapin, ya, ya jalan terbaru Mamak Kasih, perjalanan mimpi Mamak Kasih pula. Itu perjalanan mimpi yang terakhir si Tano. Ini ajaran mimpi Mamak Kasih pula. Berapa banyak itu mimpi? Lebih 500 mimpi. Syekh Muhammad Asim daripada Pakistan ni dakwa dia lebih 500 kali mimpi jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan saya salah seorang dia jumpa untuk ceramah kepada pengikut ajaran Muhammad Asim. Dia tanya dia, kenapa makcik ikut ajaran Muhammad Asim? Kata ustaz, ustaz tak handsome, gelap, pendek pula. Mama kasih ni handsome orang Pakistan. Tak ada macam suka. Ada. Dia tak hebat kita pula. Makcik, soal benar salah sesatnya lewin, bukan soal handsome ke kulit putih kita. Soal prinsip akidah syariah dan akhlak yang menjadi keutamaan. Tak, saya ikut je ustaz, saya ikut je ceramah dia di YouTube semua. Apa kan dengan mimpi Syekh Muhammad Kasim? Dia kata ada satu mimpi Syekh Muhammad Kasim bawa ke kereta sport. Syekh Muhammad Kasim mimpi Nabi naik kereta sport warna merah pergi jemput Muhammad Kasim. Apa signifikan mimpi tu? Dan ceritanya dia kata Muhammad Kasim ni ada kedudukan istimewa di sisi Rasulullah. Tapi takkan Rasulullah jadi supir, Muhammad Kasim jadi penumpang? Artinya Muhammad Kasim ni lebih istimewa berbanding Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi itulah yang dimimpikan ustaz. Nak buat macam mana? Tak, sesuatu mimpi tu mesti ada natijah dia. Kalau mimpi itu mimpi yang benar. Kalau macam mana sekalipun, mimpi itu tidak mengubah wahyu, tidak mengubah prinsip, akidah, syariah dan akhlak. Mungkin lebih kepada pengalaman peribadi, lebih kepada taujihat atau nasihat. Buat syariah, kita dah cukup lengkap dan sempurna. Tak jadi hujah pun mimpi itu. Ya? Yeah. Ini kalau kita ada modul pendidikan yang merangkumi tiga peringkat rendah, menengah dan tinggi ini, insyaAllah kita tak sesat. Tersentiasa berpegang dengan kebenaran. Ini mengaji pun. Mengaji masa kafar, sekolah rendah dulu. Dah tua sibuk, sebaik makan, minum, anak, isteri, keluarga, kerja, outstation. Kalau tak belajar lah agama, cukupkah pelajaran kafar sekolah rendah tu buat bekal untuk akhirat? Tak cukup. Kalau belajar agama dengan ustaz di YouTube, ustaz-ustaz kita bukan semua boleh pakai, tuan-tuan. Macam tadi lah, ada ustaz Wahabi, ada ustaz Syiah, ada ustaz rock, ada ustaz sombong bentuk orang. Mana ustaz selebriti tu? Kena 24 tahun je, dua kali sebatan. Handsome pun. Tapi apa guna handsome kalau sondong bontok anak orang? Itu satu hukuman. Ada 9 lagi hukuman. Mahkamah senang menanti ni. Ya, kita boleh tengok ustaz-ustaz tu semua betul ke? Tak
Tak ada ustaz ahli sunnah wal jamaah ni juga kerana kepentingan pribadi, kepentingan ekonomi, kepentingan politik, kepentingan sosial. Jadi punah juga. Dia dua perkara, ahli sunnah wal jamaah bertentangan dengan ahlun punah wal ranah. Abu Ya'ash'ari dulu pun ahli sunnah wal jamaah juga. Tapi jadi punah wal ranah. Sebab apa? Sebab begitu obses nak mengamalkan wiri, mengubah suai wiri aurat Muhammadiyah tu, akhir sekali jadi menyimpang dari benar. Aurat Muhammadiyah yang asal yang disusun oleh Syekh Muhammad bin Abdullah Suhaimi, tak ada masalah pun. Yang jadi masalahnya ialah diubah aurat Muhammadiyah. Syekh Muhammad Abdullah Suhaimi meninggal dunia pada tahun 1925. Ustaz Asy'ari Muhammad lahir 1937, meninggal 2010. Tak bertemu dua orang ni kan? Tak bertemu. Jadi Ustaz Asy'ari hanya jumpa anak dan cucu Syekh Muhammad bin Abdullah Suhaimi saja. Dalam aurat Muhammadiyah ini disebut akhir zaman akan muncul seorang lelaki namanya Muhammad bin Abdullah Al-Mahdi bagi penyelamat dunia umat akhir zaman. Itu betul dengan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kan Imam Mahdi itu namanya sama dengan nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tanda-tandanya jelas dan ulama kita hingga ke akhir zaman pun akan mengenali identiti Imam Mahdi ini secara rapat, secara dekat dan rapat. Tapi jadi masalah bila Abu Ya'la Asy'ari ini ubahkan dengan aurat itu menjadi Muhammad bin Abdullah As-Suhaimi sebagai Imam Mahdi. Imam Mahdi ni tuan-tuan orang Hindu, orang Hindu. Orang mati tak layak nak jadi Imam Mahdi. Jadi bagaimana dalam aurat Muhammadiyah yang diubah itu Muhammad bin Abdullah As-Suhaimi hendak dianggap sebagai Imam Mahdi sebab dia telah meninggal dunia tahun 1925. Maka mulalah mitos. Oh tak apa, dia nampak zahir dia mati, sebenarnya tak mati, akan dihidupkan kembali, muncul semula di akhir zaman. Ini cerita Mahaja Lawak yang bertentangan dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah, Imam Mahdi adalah orang Hindu. Dia tinggal di Madinah. Bila berlaku kemuncak pergolakan masyarakat, dia berhijrah ke Mekah. Dia tak zahirkan dirinya sebagai Imam Mahdi. Dia sembunyi. Tapi bila dia beribadah di Baitullah, nampak ciri-ciri itu oleh ulama, maka ulama mendapatkan dia dan meminta dia untuk memimpin umat Islam. Dia tolak. Di peringkat awal dia tolak. Dia kata, aku tak layak, aku tak mampu, aku tak sanggup, aku tak ada kekuatan. Kekuatan itu diberi oleh Allah. Akhirnya Imam Mahdi ini dibai'ah di depan Hajarul Aswad oleh ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah kita. Dan dia memilih mereka-mereka yang berpegang teguh dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang beramal dengan syariat yang benar, akhlak yang mulia, sebagai pejuang atau tentera Imam Mahdi. Bila berperang, menang. Berperang, menang. Berperang, menang. Hatta Raja Saudi ketika itu sendiri pun mencemburui kemunculan Imam Mahdi dan memerangi Imam Mahdi yang benar. Dan Imam Mahdi diberi pertolongan oleh Allah.
Ini teori Imam Mahdi dalam Ahlus Sunnah Wal Jamaah berbeza dengan teori Imam Mahdi dari Darul Arqam. Syekh Muhammad bin Abdullah Fahimi pun tak pernah mengaku dia sebagai Imam Mahdi. Memang Abu Ya tak mengaku dia Imam Mahdi, tapi dia mengaku dia pemuda Bani Tamim, membantu kepada Imam Mahdi. Ini penyelidikan aurat Muhammadiyah. Dengarkan juga itu mendakwa bahawa Syekh Muhammad bin Abdullah Suhaib ini sebagai khalifah Rasulullah, setara dengan Khulafah Rashidin. Ini yang bertentangan dengan prinsip Al-Sunnah Wal-Jamaah. Khulafah Rashidin itu 4 orang juga. Zainal Abu Bakar, Muhammad, Muhammad, Mu'ani. Yang kita sepuh pujian dalam selang-seli selat terawih. Al-Khalifatul Ulama Al-Wafati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Amirul Mu'minin Sayyidina Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Itu pun orang kata kita Syiah. Syiah mana puji Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq? Syiah menjela memakai amun Khulafaur Rashidin, kecuali Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Ini penyelidikannya. Syekh Muhammad bin Abdullah Sahib tak pernah mengaku dia sebagai khalifah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekalipun berlaku yang qazak, yang qazak ni ialah satu keadaan seseorang itu bertemu dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam secara live, secara sedar, secara jangka. Boleh? Boleh. Kita boleh bermimpi bertemu dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, juga dikurniakan kemuliaan oleh Allah untuk menatap Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam secara sedar. Boleh je, itu hak Allah. Nak pergi pada siapa-siapa. Dalam prinsip Al-Sunnah, banyak berlaku di kalangan ulama kita. Dan kita yakin dan percaya. Tapi apa impak atau pesan di balik mimpi bertemu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan yang qazak yang dialami oleh seseorang secara khusus? Apa impaknya? Dan apa sebenarnya kita nak cerita ke orang benda-benda ni? Ini pengalaman kerohanian kita secara peribadi meyakinkan kita. Akidah kita benar, amalan kita benar, perjuangan kita benar. Nah, bila bertemu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam secara mimpi ataupun yang qazak, itu bonus untuk kerohanian kita sahaja. Cukup. Buat apa kita nak cerita pada orang? Supaya orang pandang mulia kita, supaya orang cintakan kita, supaya orang tempatkan kita sebagai seorang syekh, supaya orang panggil kita ni wali. Kalau kita ada anak perempuan, memang kita wali. Tapi wali ni cuba je. Wali ni kan kami. Dan saya pun wali juga. Bila jadi juru nikah atau jadi kaudi, saya pun wali juga. Termasuk wali hakim yang ditauliahkan, yang dipertua aku. Bagi mereka yang tidak ada wali, maka kita lah wali. Tapi antara makam pendekatan kepada Allah, kita bukan wali. Kita kuali je. Tapi okey lah, kuali boleh goreng-goreng kan, okey lah. Anak bini upah manfaat makan dulu. Kita hitam untuk kuali, hitam lagi hati kita. Tak payah kita cerita pengalaman kerohanian peribadi kepada orang untuk dapatkan sanjungan dan pujian, tak payah. Tapi itu berlaku dalam ajaran Al-Aqtab. Itu terover di situ. Sama juga ajaran makasih pun, dia nak justify dia ni hebat, dia ni mulia, dia ni dekat dengan Allah. Bukan mimpi jumpa Nabi je, mimpi jumpa Allah terus. Pelik lah. Kita dalam agama ni tak adalah cari benda-benda pelik. Dia biasa je. Cukup masa kita semayang, malam-malam kita bangun tahajud, siang hari kita duha. Nak salat fardu ada qabliyah, ada ba'diyah. Lepas semayang kita zikir, kita wirid, kita baca izin,
An-Nawawi, Ratib Al-Ataf, Isi Baha, kita baca Quran, kita baca Yasin, kita baca Al-Muluk, kita baca Waqi'ah. Kita sedekah yatim lagi, masuk masjid, kita i'tikaf. Biasa saja. Itu kewajipan kita sebagai hamba. Nak cari benda pelik-pelik buat apa? Kalau rasa nak masuk tarikat, masuklah. Tarikat Syabaniyah, tarikat Ahmadiyah, tarikat Rifa'iyah, tarikat Sanusiyah. Itu tarikat-tarikat yang mutabak. Tarikat ini disiplin, disiplin. Untuk kita jadi hamba Allah yang benar. Untuk kita bersih hati kita. Alhamdulillah. Bukan untuk jadi wali pun. Ya? Jadi, kalau kita ada pendidikan yang holistik, kalau kita ada modul pendidikan yang lengkap, maka kita boleh meneruskan kelestarian ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Benda ni kita faham dengan tekuk, kan dia berhala sampai ke bila-bila. Tata bila kita lantik pemimpin di peringkat DUR, Parlimen, Negeri, Persekutuan sekalipun, pemimpin yang lahir daripada produk pendidikan Ahlus Sunnah wal Jamaah yang holistik ini akan buat dasar-dasar untuk kelestarian Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam negeri dan negara kita. Tak timbul perbezaan pendapat yang merugikan umat. Ini pemimpin kita juga buat masalah. Bila kita perkenalkan rang undang-undang muslim wilayah, pemimpin Islam bangun-bangkan. Oh, ini sepi, ini menyusahkan orang, ini mengundang perpalahan aliran. Ada muslim yang ini masih berdengung. Cakap macam tu lah. Kita nak komen satu benda. Tengok dulu benda ni. Baca. Faham. Hadap dulu. Ini benda tak tengok lagi depan mata. Tak tanya. Tak rujuk. Tak kaji. Buluklah cakap-cakap. Walaupun kalau ikut sejarah. Terang undang-undang negeri dah dengur. Terang undang-undang negeri Sabah dah dibuat pada 2004. Terang undang-undang mufti negeri Sabah 2004, lu dah pakai. Ada masalah? Tak ada masalah. Apa kandungannya? Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, Asy'ariyah dan Maturidiyah, keutamaan mazhab Syafi'i, tasawuf yang menang. Sama dengan kandungan terang undang-undang mufti wilayah persekutuan. Ikuti terang undang-undang mufti negeri Kedah 2008. Dah lulus, dah guna pakai. Ada masalah? Tak ada masalah. Sama juga dengan rang undang-undang mufti wilayah yang dijalankan. Kita cuba, kita terap, kita proses, kita kaji daripada 2013 lagi tuan-tuan. Bukan baru kemarin yang dibaca rang undang-undang ini di parlimen oleh Menteri Agama. 2013 lagi rang undang-undang ini dipasang siang. Dimainkan oleh seluruh jabatan. Mufti wilayah persekutuan, Jabatan Kehakiman Syariah, Yakin, Jabatan Ketua Negara, dipersembahkan kepada Yang Ketua Agung. Tuan tu setuju bawa ke parlimen dibaca. Tapi ahli parlimen Islam juga bangkang, mufti Islam juga bangkang. Bahkan MNU tak apa, tapi makan dengan nafsu. Benda baik, oleh kerana kita tak setuju, terus kita tolak dan kita pandang negatif. Dan kita beracun pemikiran kan. Kalau saya jadi Menteri Agama, dia pergi, dia jumpa. Apa masalahnya? Terang undang-undang mesti layak. Sempit kat mana? Mengundang perbalahan kat mana? Terang undang-undang mufti wilayah ini, polisi dan urus takbir pejabat mufti wilayah persekutuan sahaja. Tak ada kena-mengena dengan negeri lain. Tapi ada persamaan.
Persamaan yang kita nak demi kelestarian akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sepatutnya wilayah persekutuan ini pada tahun 1993 orang angkat untuk mewujudkan perundang-undang mufti wilayah. Karena tahun 1963 itu pejabat mufti wilayah keluar sebagai satu entiti berasingan daripada Maghrib dan Jerum. Jadi kita sebenarnya untuk mewujudkan perundang-undang ini kita ketinggalan 30 tahun ke belakang. Kalau MP bukan Islam komplain tentang undang-undang ini, okey tak apa, sebab dia bukan Islam, dia tak faham. Tapi yang menentang, orang Islam kita juga. Mufti berdengung kita juga. Sebab tu kita panggil mufti negeri wasir berdengung. Sebab dengung dia klaim gunak-gunak dia dengung yang betul. Kalau kita belajar tadi, ni dengung dia klaim. Allah. Yang ketiga tuan-tuan, kena belajar. Dua, ni dasar kerajaan. Wujudkan pendidikan yang holistik dalam bina agama dan wujudkan modul pelajaran agama. Ini tanggungjawab kerajaan. Tanggungjawab kita rakyat, kena belajar. Kita ni jahil, kita tak pandai, kita tak erti, kita tak faham. Sepanjang rakyat kita begitu lah. Kalau kita belajar sekalipun di peringkat rendah, di peringkat menengah, di peringkat tinggi, ada PhD, kena letak diri kita ni jahil. Tak pandai, tak reti, nak tahu, nak faham, nak amal, nak cari kereta apa. Jadi kita letak diri kita ni belajar sepanjang hayat. Kalau tak duduk dalam majlis ilmu, rasa tak sedar. Kalau tak faham, tak yakin, kita amalkan sesuatu disiplin, ibadah, rasa tak puas, rasa tak manis. Bisa sampai tahap tu. Ini kita belajar dan belajar dan belajar. Pada bila kita nasab nanti atau kita meninggal nanti, ada orang akan mengajarkan kita la ilaha illallah, iaitu tauhid. Ajaran terakhir, ajaran mula-mula la ilaha illallah, ajaran terakhir dalam kehidupan la ilaha illallah. Itulah dia kepentingan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang kita harus pertahankan. Kelestarian. Jadi di mana-mana premis, di peringkat sekolah atau pondok atau masjid atau sungai, mesti ada kelas agama yang boleh orang awam akses secara mudah. Jangan bergantung dengan kuliah maghrib, isyak, kuliah. Itu bak kuliah harian untuk dewasa. Buka ni kelas akidah, ni kelas rekap, ni kelas tasawuf, ni kelas tadabbur. Bayarlah yuran sikit. RM20 ke untuk air, elektrik, masjid, ustaz yang datang ke amal. Bagilah portion-portion tu. Bayar orang sikit untuk kita pusing. Ya, ustaz datang ceramah pun bukan dia jadi ketopak. Ya, datang pun dengan ketopak, parking nak kena bayar, tol, minyak, nak kena isi. Lainlah kalau kita tahap wali. Kita mengayuh sekejap, dia dipaklumi. Dan kita ni tahap wali. Kena usaha, kena ikhtiar, kena mujahat. Masjid Al-Akram pun boleh buat kelas-kelas ini. Supaya setiap hari ada. Ya? Setiap hari ada. Macam belajar berpintar adalah satu pelajaran yang berdisiplin. Mula di peringkat bawah pertengahan dan akhiran. Akhir sekali kita bagilah sikit. Bagi kenang-kenangan itu. Ini pembelajaran sepanjang hayat. Jangan bergantung kuliah maghrib je. Kuliah maghrib, kuliah jumaat, kuliah doa. Itu biasa-biasa saja. Kalau betul-betul nak pelajaran berkitab, tak kena buat. Yang keempat, dalam perkasa surah jemaah ini, dari segi undang-undang. Bila dah ada fatwa, tangkap tahu. Macam isu global ni, kuat sinar perhatian. Mudah je.
ada fatwa baru. Tak ada fatwa tentang ajaran Arba'ah 1994. Bahawa ianya sesat dan menyesatkan. Batu bertukar menjadi rufaqa. Difatwakan pula pada tahun 2006. Kemudian bertukar pula menjadi JISB. Difatwakan pula pada 2013, 14 dan 15. Sekarang JIS waktu yang sama. Jadi tak perlu pada fatwa baru. Amalan yang sama, ajaran yang sama, pemikiran yang sama, tak perlu pada fatwa yang baru. Jadi kecil-kecil buat apa? Tindakan. Kemana kita nak bertindak? Kalau mereka melakukan perbuatan yang melibatkan jenayah, biarlah polis mengambil tindakan kepada mereka. Tangkaplah lewat. Yang dia kanak-kanak itu tangkap, tak apalah. Yang air apa? Air janggut, air hendam kaki, air ketiak apa? Mana benda itu? Bawalah benda itu ke mana? Analisislah. Ada pencemaran apa? Ada racun apa? Tak tahulah di mahkamah. Jangan sembangnya. Ya. Yang syarikat JISB tak bayar cukai. Tak tahulah. $4.4 juta cukai tak bayar. Cek-cek dalam akaun ada $880,000. Daripada 153 akaun, $880,000 bagi dengan 153 akaun, kira-kira yang duduk ada purata dalam akaun RM5,761 je. Macam mana nak bayar kompaun cukai $4.4 juta? Lepas tu jangan freeze duduk akaun. Tak apa dulu untuk bayar cukai. Bila dia bayar cukai RM4.4 juta, baru freeze akaun. Ini freeze akaun dulu, tak boleh bayar. Tak boleh bayar dah cukai tu. Jadi bila mereka terlibat dengan jenayah, tak apa di mahkamah terbuka berdasarkan undang-undang yang sedia ada. Dan ahli-ahli akam atau JISB yang dah bertaubat. Saya terlibat dengan program istitabah yang dibuat oleh JAIS pada 2013 dan yakin di BPA Jerbu Negeri Sembilan. Saya ceramah satu hari je. Abu Ya'ash'ari bila dia mengaku sesat di depan ahli majlis fatwa kebangsaan, dia ditahan ISA, Internal Security Act. Saya salah seorang daripada panel pemulihan ISA daripada 2005 hinggalah kepada 2013 ISA dimasukkan. Macam-macam orang dalam tu saya jumpa. Pemalas, pemalsuan dokumen, pemerdagangan manusia, pengganas, CIA, ajaran Bapa Khalsa daripada Sri Lanka, pengikutan Ma'unah, macam-macam. ISA ini 2 tahun, tambah 2 tahun, tambah 2 tahun, tambah 2 tahun, maksimalnya 8 tahun preventif act. Bila aku yang ditahan 8 tahun, tak nak lanjut dah ikut undang-undang ISA. Maka kajian putuskan untuk buang daerah dia ke Labuan. Tamat tahanan dalam rumah di Labuan, dia balik sakit dan dia takut pada paru-paru meninggal dunia 2010. Dikebumikan di kampung Bini Rawang, Negeri Sembilan. Saya difahamkan jenazah dia pun elok. Dia mati pun dah bertaubat. Jenazah pun elok. Kapal, tanam, semua tak ada masalah. Kubur dia pun kubur orang biasa je, macam orang kebanyakan. Tak ada masalah. Biarlah Abu Ya'ash'ari tu
kesalahan dia dan dia bertaubat, itu urusan dia dengan Allah. Yang masalah pemimpin-pemimpin kita yang duk ada, pengikut-pengikut yang duk fanati, duk nafsu buat apa? Kan dia kena minta tu kena ubah. Yang dah bertaubat kali tu, program Digital Park 2013 depan saya. Yang dah bertaubat, alhamdulillah. Yang patah balik semula, ini yang jadi masalah. Jadi, yang patah balik semula, bila dia buat jenayah sipil, tangkap, dakwa, mereka ke muka pengadilan. Kita pun nak tahu keputusannya. Yang mereka menyelewek dan buat kesalahan jenayah syariah, kita tangkap dan bicara di mahkamah syariah. Dan akan ada program rehabilitasi, program pemulihan, program integrasi. Yang kita akan lakukan. Cuma nak diingatkan, yang salah tu tetap salah. Dahulu dalam bidang perundangan masing-masing, sini dan syariah. Tapi yang tak bersalah, biarlah mereka. Kan bagus tu. Sebab matlamat Abu Ya Ash'ari adalah nak mewujudkan rantaian ekonomi Islam bagi melaksanakan tuntutan fardu kifayah. Bagus tu. Jadi yang tak salah, mereka. Jangan isi A semua. Kan? Yang tak bersalah, yang dah bertobat, biarkanlah mereka je. Jadi kita kena berlaku adil. Yang salah, hadapkan ke muka pengadilan. Yang tak salah, benarkan. Silakan. Macam isu satu pasaraya yang jual stoking ada kalimah Allah itu. Kenapa tak tutup semua pasaraya seluruh kan? Satu pasaraya tu je. Apa cekik dah lama kan? Cekik dah lama. Kan kalau sebut nama pasaraya tu, orang saman pula Ustaz Zamiah. Bagilah juta. Oh, nak bayar. Nah, ya. Cekik dah lama. Saya berhak. You are talking ada kalimah Allah. Satu premis dia sebut. Kilang tu disita. Bawa ke mahkamah. Gerbak gerbu, gerbak gerbu, lawyer baik, lawyer buruk, dia menangis. Ada isteri. Tak cinta seluruh negara pun. Kalau hal, biasanya satu produk. Kalau saya ada syarikat cekik dadah main. Kalau ambil barang dia boleh hilang. Hilang kau ke supply bagi seluruh outlet saya di Malaysia. Bukan satu tu je. Nah, tapi kita bertindak efisien. Bila kita jumpa barang kes di situ, situlah. Kecuali kalau kita buat inspection di outlet-outlet yang lain, baru kita ambil tindakan. Kerana barang kes turut ada di outlet yang lain. Tapi bukan semua pun. Okeylah, efisienlah tindakan tu. Jadi, biarlah kita bertindak mengikut kadar kesalahan yang dibuat. Biarkan pihak berkuasa bertindak. Kita tenang-tenang je. Dan anggota dan pemimpinnya ASB, kalau hang tak salah, nak lari buat apa? Kesian kuda-kuda dekat ladang. Hilang tempe. Nak kena gerak mesin. Bekerja. Nak kena bekerja. Nak ada pendapatan dan gaji. Kalau kita tidak salah, kita tidak sesat, lagi buat apa? Tutup buat apa kedai kita? Apa nak kata saya? Berani kerana benar, takut kerana salah, kita berjuang, pantang mundur kecuali bini kau. Ya? Ahli sunnah wal jemaah, masa berjawab, responsibility itu ada. Kita buat benda yang benar, kita takkan mundur ke belakang. Walau difitnah, dihina, dicerca sekalipun, tak apa. Tapi kalau kita buat benda yang salah,
kita sendiri mundur langkah demi langkah. Ya? Nah, kalau dituduh di mahkamah, kita tak boleh lagi kata orang ni bersalah, orang ni sesat. Dia baru dituduh, biar dia diberi ruang untuk membela diri, cari lawyer, kemukakan bukti, kemukakan saksi, kemukakan hujah di mahkamah, biar hakim buat keputusan. Bersalah atau tidak, itu keputusan mahkamah. Hakim mahkamah syariah, hakim mahkamah sivil. Serahkan kepada pihak berkuasa. Alhamdulillah, kita cukup telus. Dan kalau kita tak capai keadilan di mahkamah dunia, yang lebih pasti, mahkamah akhirat sedang menanti kita bawah kalimah Maliki Yaumiddin. Ialah Allah yang menguasai hari pembalas. Bersandarlah pun Allah kira tuan-tuan. Dekat mahkamah dunia kita boleh lepas, kita boleh pusing, boleh corner, corner barang lagi. Boleh hujah, boleh upah lawyer-lawyer yang kaki pagi. Kalau ada duit banyak, boleh lepaslah. Hakim orang biasa juga. Mahkamah session, mahkamah tinggi, mahkamah rayuan, mahkamah persekutuan. Tapi akhirat kita tak boleh lepas. Oh. Jadi soal penyelewengan ni, ingat, kita boleh tipu depan orang, kita boleh takiyah, kita boleh hilangkan bukti, kita boleh bawa saksi-saksi yang dibayar, kita boleh upah lawyer. Tapi ingat, kesesatan itu tanggungjawab diri kita di hadapan Allah di akhirat. Wakulian man fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Beramallah kamu, tapi ingat, fasayarallahu, Allah akan melihat perbuatan kamu. Rasul menjadi saksi pada perbuatan kamu. Begitu juga orang-orang beriman yang lain. Ini prinsip terbuka di sunnah wal jamaah. Itulah yang saya katakan, berani kerana benar, takut semata-mata kerana Allah. Jadi kita ni mudah, kita ikut. Betul-betul kita harus sunnah wal jamaah. Pasakan pada diri dengan ibadah dan akhlak yang mulia, berkhidmat untuk agama, bangsa dan negara, utamakan keluarga dan kaum kerabat terdekat dalam kehidupan kita. InsyaAllah, sebarang bentuk ancaman dan penyelewengan yang melanda, ada petunjuk dan jalan keluar. Jika kalau ditangkap di ISPS, kita pun saya lagi ramai pemimpin-pemimpin di ISPS saya kenal. Dan ramai dah yang bertobat, yang tak amalkan aurat Muhammadiyah apa benda semua ni. Alhamdulillah. Cuma sakit baki itu tetap ada lah. Tapi kita perbetulkan keadaan, kita pulihkan mereka, tetapi mereka semula terpakai jalan. Masih belum terlambat. Tak susah pun. Saya dah banyak jumpa orang sesat tuan-tuan. Haji Kahar saya jumpa dalam penjaga kajak. Saya pengen pemulihan untuk Haji Kahar. Orang ikut ayat pek pun saya jumpa. Dah banyak. Orang ikut Ma'unah sekali tu, yang kena hukum gantung pada tadi tu, ada sebahagian mereka diampunkan, dah keluar penjaga pun. Orang ikut ISIS, Daesh. Tapi kita sikap terbuka. Bila orang salah, kita beri maklumat yang benar, kita pulih mereka, sedarkan mereka dan lagi mereka semula kembali ke jalan Allah. Selesai masalah. Jadi tuan-tuan, inilah beberapa perkara tanggungjawab kerajaan, tanggungjawab agensi agama, tanggungjawab diri kita yang perlu kita laksanakan. InsyaAllah kita sentiasa berpegang dengan kebenaran dan boleh mengawal diri dari terjebak dengan unsur kesesatan atau penyelewengan, insyaAllah. Baik, terima kasih Dr. Zamihan di atas pencerahan. Jadi